Halo sobat-sobat Indigo, balik lagi di channel Indigo Auto Official. Balik lagi sama saya Lang, dan hari ini kami dari tim Indigo Auto baru saja mendapatkan sebuah Daihatsu Ayla tipe R1200 tahun 2019. Kita tonton video lengkapnya. R1200, ini R Deluxe ya teman-teman. Tuh, R Deluxe tahun 2019. Sorry, ini pintunya belum rapet ternyata. Tahun 2019, suara pintunya masih dup, mantep banget ya. Ini sudah ada body kitnya, sudah ada aksesoris-aksesoris tambahannya dari sananya. Jadi mobilnya kelihatan sporty, kecil dan manis. Ini 1200 R Deluxe manual ya. Jadi buat kalian yang masih berjiwa muda, ingin merasakan serunya membawa si Ayla R Deluxe ini, kita buka kondisi mesinnya. Mobil mulus ya, warna putih, warna favorit, cakep banget. Kita buka dulu mesinnya, bersih banget tuh, tahun 2019 ya teman-teman, masih bagus tuh, jelas nggak ada bekas repair, nggak ada bekas crash, tulang-tulang bagus dan tidak ada bekas banjir sama sekali. Mesinnya bersih, dirawat sekali oleh pemilik sebelumnya. Ini 1200cc ya teman-teman, 4 silinder, akinya juga masih bagus tuh. Kameramen kalau ngedeket, semua silen-silen bersih, mesin bersih, bagus, nggak ada bekas tabrak nih, tulangnya utuh, tidak ada bekas perbaikan sama sekali. Itu lampu-lampu juga bagus banget, nggak ada baret, nggak ada apa, proyektornya juga masih bagus. Kita ke sektor kaki-kaki. Mobil ini pakai velg ring 14 ya teman-teman, velg aslinya tuh tone polish, bannya baru tahun 2022. Jadi kalian nggak perlu beli ban lagi kalau kalian beli mobil ini. Di samping sudah ada talang air aslinya, arisan Aylanya. Ini masih ada serial number saat pembelian ya. Ini mobil, bahkan stikernya belum lepas, masih ada nomor rangka dan sebagainya. Kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ya nih, Ayla tipe 12R, sudah ada body kit, sudah ada aksesorisnya semua. Sekarang kita buka bagian bagasinya. Dia masih dari tarikan dalam atau pakai kunci ya teman-teman. Ini di belakang ada tonneau covernya, ini tinggal kita centelin aja ke sini. Jadi dia akan, waktu kita buka akan ngikut. Ini masih ada cargo net bawaan lahirnya. Ini segitiga pengaman ya teman-teman. Di bawah ada ban serep, kunci-kunci semuanya tuh. Nih ya, aman, bersih, nggak ada karat maupun bekas banjir. Di sini juga silennya bagus, nggak ada bekas perbaikan, nggak ada bekas cat maupun bekas tabrak. Jadi mobilnya masih dalam kondisi sangat prima. Kita masuk ke bagian interior. Kita masuk ke interior dari Ayla 1200 R Deluxe tahun 2019. Kita hidupin dulu mobilnya. Masih tok cat halus. Kita lihat odometernya 37.000 teman-teman. Untuk ukuran mobil berusia 4 tahun berarti benar 1 tahun tidak sampai 10.000 km dipakai. Jadi preserve juga ya mobilnya. Ini jok aslinya, fabric dibaliknya masih ada ya. Ini hanya di cover kulit aja, jok fabricnya masih bagus banget. Dan tuh, mobil manual biasanya kulitnya suka rusak kalau capek, ini kulitnya masih utuh, bagus, terjaga. Head unit masih aslinya semua. Ini plastik AC bahkan masih nempel. Semua masih bagus. Sekarang kita buka. Di sini buku manual, buku servis semuanya lengkap ya.
ada semua tersimpan tuh di Astra Internasional. Ini bond servicenya juga masih tersimpan, masih bagus banget. Ini bahkan plastik-plastik ininya masih ada, teman-teman. Jadi mantep banget ya, benar-benar terjaga dengan rapi. Ini mobil lega sebenarnya, teman-teman. Cuman saya aja yang salah ya. Saya yang kecil, mobilnya yang gede, jadi kelihatan sempit ya, teman-teman. Jadi iya, teman-teman, ini gue ngebahas soal sejarah Daihatsu Ayla di Indonesia. Ini sebenarnya masih generasi 1 ya, teman-teman. Jadi Ayla itu keluar kalau nggak salah di tahun 2014 ya atau 15, LCGC pertama keluar. Dia hadir dengan tipe yang hanya 1000cc saja. Lalu di 2018 kalau nggak salah dia keluarlah si tipe 1200cc, namun dengan basic rangka dan semua semuanya adalah Ayla generasi 1. Hanya dia keluar tipe yang lebih tinggi dan di facelift, teman-teman. Jadi ini merupakan Ayla Gen 1 facelift dengan mesin yang lebih besar, 1200cc. Baru di tahun 2023 kemarin, teman-teman, keluarlah Ayla generasi kedua yang bentuknya seperti ini. Yang, nah, kita tunjukin sekarang, kita puter bagian belakang Ayla yang terbaru 2023 yang sangat mengingatkan saya sama Toyota Starlet atau Toyota Gianza ya, mirip banget. Dan itu mobil cukup manis, tapi memang kalau sporty lebih sporty yang ini, teman-teman. Yang pertama tuh yang generasi sekarang kayaknya lebih kelihatan lebih manis aja, teman. Kalau sporty sama bandel-bandelnya juga sudah terbukti di Ayla Gen 1 ini. Jadi buat sobat-sobat Indigo yang minat dengan Ayla 1200R Deluxe tahun 2019 manual milik Indigo Auto, kalian bisa langsung telepon aja ke nomor yang ada di sini. Nah, kalian juga bisa langsung kalau malas, aduh, gimana nih? DM aja kalau malas telepon. DM ke Instagram kita di indigoauto.id. Buat sahabat-sahabat Indigo yang pengen lihat stok paling update yang ada di Indigo Auto, kalian bisa langsung follow TikTok kita di indigoauto.id. Saya Langi Danto, sampai ketemu di video-video seru Indigo Auto. Selamat.